Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sumber Wulu TV. Jangan lupa ya dulur ya, buat saudara-saudara, di like dan komen dan subscribe-nya dan di share, okay? Kita menginformasikan pembangunan jembatan Geladak Perak yang permanen ya. Nah, ini info terbaru dari channel Sumber Wulu TV. Nah, ini kita survei jembatan yang arah dari Lumajang ya. Nah, ini seling ini mengarah ke tengah ya. Nah, inilah proses pembangunan jembatan Geladak Perak yang permanen ya. Nah, itu ini seling-seling mulai mengarah ke tengah ya, dikarenakan yang tengah itu untuk membangun tambahan baja yang di tengah. Nah, itu alat kontrol, itu alat kontrol dinamo ini yang super besar ini ya dulur ya. Nah, ini dinamo super besar yang untuk memperkejakan seling ya. Jadi seling itu bisa narik mundur ya atau maju itu. Ini bentuk-bentuk dinamo super besar ya. Nah, ini. Nah, itu. Ini seling udah mengarah ke tengah semua ya dulur. Dan besi yang warna biru itu udah mengarah ke tengah juga. Jadi besi warna biru itu untuk membantu ya, membantu pengangkatan baja yang di tengah ya. Itu, nah itu. Jadi seling-seling udah mengarah ke tengah dulur ya. Nah, itu. Ini udah kebaut semua ya. Ini dinamonya ya, dinamo super besar. Nah, ini, nah itu ya, dinamo super besar kayak gitu dulur ya, buat narik atau ngendorin seling ya, itu buat proses pengangkatan besi yang di tengah. Nah, itu besi yang warna biru itu infonya buat pengangkatan barang besi yang di tengah ya, yang buat bantu ya tuh. Jadi itu crane manual infonya gitu. Itu udah mengarah ke tengah dulur ya. Itu ada reel juga itu. Nah, ada reel ya. Ada reel buat besi yang warna biru ya. Ini pekerjaannya memang agak sulit ini dulur. Udah kena cuaca, kena medan lagi. Medannya sangat sempit. Nah, itu ya. Jadi buat dulur-dulur jangan lupa bantu doanya ya. Jangan komplain gitu. Kasihan pekerjanya ya. Udah kerja susah, masih kok lama gitu, kasihan dulur ya. Bantu doa aja, semoga pekerjanya sehat walafiat dan cuacanya itu nggak sering hujan ya dulur ya. Jadi bantu doa aja ya. Nah, itu tuh, bantu doa pekerjanya semoga sehat walafiat dan nggak ada halangan suatu apapun ya, biar pekerjaannya cepat selesai gitu dulur ya. Gitu, dibantu tuh aja. Nah, itu reel besi yang berwarna biru ya dulur ya. Itu ya, jadi ini ada tambahan dulur itu. Ini besi putih itu ada tambahan. Kalau dulunya masih berbentuk M itu tambah, itu walaupun ngangkat satu biji tuh sulitnya minta ampun itu dulur ya. Jadi dibantu tuh aja, bantu doa
semua itu pasrahkan sama pekerja aja. Semoga pekerjaannya cepat selesai gitu aja. Gitu ya. Kalau bisa bantu doa semoga enggak musim hujan gitu tuh, Lur. Nah ini alat beratnya nyampe situ aja tuh, Lur. Enggak bisa ke depan. Karena kalau ke depan itu waduh, itu jurang tuh, Lur ya. Jadi dalam ini gitu. Kalau ngerti ngeri tuh, Lur. Saya aja lewat jembatan gantungnya itu aja takut tuh, Lur ya. Kalau bukan bidang pekerja kayak gini enggak berani tuh, Lur. Saya jalan kayak gini aja takut tuh, Lur. Nah, jalan di sini takut tuh, Lur. Karena kedalamannya itu waduh dalam banget tuh, Lur, gitu. Pokoknya dalam banget. Nanti kalau pingin ngerti, kalau udah selesai main ke sini tuh, Lur. Merinding tuh. Kalau ngerti di bawah itu. Nanti doakan aja lah pekerjanya, semoga sehat walafiat dan cuaca nggak hujan, dan semoga pekerjanya itu dipermudah pekerjaannya. Ini pekerjaan jembatan geledak wera ini walaupun kayak gini ada mistisnya betul ya, karena ini dulu itu banyak kejadian-kejadian yang aneh di sini dulu, banyak orang meninggal di sini. Walaupun jembatan geledak wera itu udah selesai gitu, banyak ada yang bunuh diri gitu. Jadi banyak mistisnya gitu. Makanya bantu doa aja dulu. Bantu doa semoga cepat selesai gitu dulu ya. Dan cuacanya nggak sering hujan. Itu ya, jangan nyalakan pekerjaan. Kasihan dulu. Kasihan pekerjanya. Kalau ngerti medannya dulu. Barunya sulit banget tuh, kalau bukan bidangnya nggak mungkin berani ya. Nah itu ya, jadi besi yang warna biru ini udah mengarah ke tengah, jadi ini besi ini udah ngangkat baja itu, jadi layarnya itu kabur. Ada sesuatu yang nggak diinginkan, makanya bantu doa aja kalian, bantu doa semoga pekerjaan ini dipermudah dan semoga tidak ada halangan suatu apapun yang nggak diinginkan ya dulur ya. ini jalan kayak gini aja takut dulu, apalagi ngerjakan jembatan itu ya, melakukan bidangnya telur lah. Sekarang kayak gini aja andrek gitu ya. Makanya bantu doa semoga pekerjaannya sehat walafiat dan nggak ada halangan apapun ya yang nggak diinginkan. Inilah ya telur, bentuk jembatan yang dari Malang itu ya. Jadi kerennya warna biru itu udah berdiri semua dan banyak tali masih ya, cuma nunggu proses aja ya. Jadi bantu doa dulu ya, semoga pekerjaan ini cepat selesai dan nggak ada kendala suatu apapun ya, dan semoga dulur-dulur yang melihat channel ini semoga rezekinya lancar dan dipermudah urusannya ya. Ya. Semoga ya. Jadi kita saling mendoakan dulur ya. Nah, saling mendoakan ya. Oh itu dulur ya. Dalamnya kayak gitu. Itu air besar itu dulur. Kelihatan kecil kayak gitu. Samping dalam. Makanya sulit pekerjaannya. Sulit. Sulit banget. Kalau bukan bidangnya orang mampu dulu kalau itu ya, jadi bantu doa aja lah. Jadi kalau kita bantu doa semoga aja nggak sering hujan gitu, dan pekerjaan itu semoga dipermudah. Itu dari sisi ini, dari sisi yang dari sisi Malang.
sekian satu tahun yang lalu ya Don ya, itu rumputnya mulai hijau. Kalau dulu sih kosong gitu Don, karena apa itu? Karena panas erupsi satu tahun yang lalu ya. Ini udah hampir satu tahun ya Don ya. Jadi doakan aja semoga pekerjaan cepat selesai dan nggak ada satu apapun yang nggak diinginkan. Ini wah itu dulu ya, ini dalam ya itu loh, kelihatannya aja nggak dalam. Itu aliran erupsinya itu, aliran lahar dinginnya itu. Semoga dulur-dulur sehat semua dan pekerjaannya sehat semua ya. Dan dipermudah pekerjaan jembatan Blabak Perak yang permanen ini. Itu dulu ya. Udah tambah 5 itu besi yang warna putih. Ini kelihatannya kayak gini dulu. Cuma kerjanya ini, aduh. Masalahnya yang di bawah itu jurang, nah, dalam ya jurang gitu ya yang di bawah, jadi nggak semudah yang kita lihat dulu ya. Kalau pekerjaannya itu memang benar-benar sulit, tapi bantu doa aja dulu ya. Ini sering hujan di sini dulu ya, tepatnya di Desa Sumberwulu ini sering hujan karena pembangunan jembatan Gladak Perak itu. Tepatnya itu di Desa Sumberwulu, makanya channel saya itu saya kasih nama channel Sumberwulu. Jadi sesuai sama tempat di mana Gladak Perak berada ya dulur ya. Ya cukup sekian aja ya dulur ya. Kalau ada kata-kata atau kekurangan pengambilan video saya mohon maaf ya. Saya akhiri kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.